Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku jilid satu yang soleh-soleha hari ini Kita akan membaca halaman 8 ya Sambil mendengarkan bu guru disambil buka buku tilawatinya Nah anak-anakku yang masih belum bisa lanjut Silahkan lanjut Silahkan membaca yang kemarin ya Yang sudah bisa lanjut silahkan lanjut Bu Guru ingatkan lagi terkait dengan hafalan Silahkan hafalan Kemudian hari ini kita akan belajar makhluk di huruf za, za bukan Eza ya Jadi ketika baca A'udhu bukan A'udhu Tapi A'udhu Zu 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 Ujung lidah berada di antara gigi atas sama gigi bawah Za, za, Eza Baz Baz Jangan sampai Baz Itu za silakan diperhatikan di simak. Kemudian jangan sampai ada k di belakang, jangan dada, dada, zaho. Da, hmm, salah, nggak ada k di belakang ya, atau tidak ada tanda petik. Perhatikan, bu guru mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khodaza, 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 zaza,

dal zal jim ha kha shadaqallahul azim jangan sampai ketukan antara da dengan za du 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 itu adalah za za ujung lidah berada di antara gigi atas sama gigi bawah selamat belajar anak-anak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh